Kerana ibadah ini adalah suatu perkara yang penting untuk kita buat, ha? Sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah dan sebagaimana juga yang dikehendaki oleh Allah. Kerana ibadat itu di antara syaratnya mestilah ayyakuna lillah. Ibadat itu mesti kita buat kerana Allah. Yang kedua ayyakuna ala sunnah. Mestilah ibadat itu menepati sunnah atau kita sebut menepati syariat yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam banyak-banyak aktiviti hidup kita ni, ibadah yang kita beri tumpuan. Kerana ibadah ini maksud, maksud penciptaan kita, tujuan Allah mewujudkan kita. Apa maksud Allah mengadakan kita sebagaimana makhluk-makhluk lain ada di dunia ni? Apa tujuan Allah Ta'ala ciptakan kita? Tidak lain dan tidak bukan, sebagai seorang mukmin adalah satu perkara yang sangat mengaibkan bila dia tak tahu sebab apa dia diciptakan oleh Allah. Dia kena tahu tujuan hidup supaya dia dapat memanfaatkan kehidupan ini untuk membina kehidupan dia yang kekal abadi pada hari akhirat nanti. Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Kami tidak, aku menjadikan jin dan manusia, kata Allah, melainkan dengan maksud agar mereka itu beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.